Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk siasat rasuah hingga ke lubang cacing. Sebagai penganalisis politik yang pro Najib dan UMNO, pendedahan mengenai ketirisan RM3 bilion dan penyelewengan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan. Kenapa selepas sekian lama baru sekarang isu-isu ini diangkat dengan begitu agresif? Apakah ini percubaan untuk mengalihkan perhatian daripada masalah-masalah lain dalam pentadbiran kerajaan sekarang? Lebih kontroversi, kita tahu bahawa sepanjang tempoh pemerintahan Najib, banyak tuduhan dilemparkan tanpa bukti kukuh. Dan sekarang, setelah Najib disabitkan dengan kes yang masih dipersoalkan oleh ramai, tiba-tiba isu rasuah yang lebih besar pula didedahkan. Adakah ini usaha untuk mengaburkan mata rakyat tentang kelemahan pentadbiran kerajaan sekarang? Yang paling penting, kita perlu tanya, di mana integriti dalam siasatan? Kenapa pemimpin-pemimpin tertentu yang mungkin terlibat dalam skandal besar seperti Pandora Papers masih bebas? Sedangkan Najib dizalimi dengan tuduhan demi tuduhan. Jangan terkejut jika lebih banyak tangan-tangan gaib yang cuba memastikan kebenaran tidak pernah keluar. Jadi, adakah ini semua sekadar permainan politik untuk menjatuhkan individu tertentu dan menaikkan imej pihak lain? Rakyat harus buka mata, tepuk dada, tanya selera siapakah sebenarnya yang cuba menyelamatkan Malaysia dan siapa yang cuba menguasainya dengan taktik kotor. Siasat rasuah hingga ke lubang cacing. Sebagai penganalisis politik yang pro Najib dan UMNO, pendedahan mengenai ketirisan RM3 bilion dan penyelewengan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan. Kenapa selepas sekian lama baru sekarang isu-isu ini diangkat dengan begitu agresif? Apakah ini percubaan untuk mengalihkan perhatian daripada masalah-masalah lain dalam pentadbiran kerajaan sekarang? Lebih kontroversi, kita tahu bahawa sepanjang tempoh pemerintahan Najib, banyak tuduhan dilemparkan tanpa bukti kukuh. Dan sekarang, setelah Najib disabitkan dengan kes yang masih dipersoalkan oleh ramai, tiba-tiba isu rasuah yang lebih besar pula didedahkan. Adakah ini usaha untuk mengaburkan mata rakyat tentang kelemahan pentadbiran kerajaan sekarang? Yang paling penting, kita perlu tanya, di mana integriti dalam siasatan? Kenapa pemimpin-pemimpin tertentu yang mungkin terlibat dalam skandal besar seperti Pandora Papers masih bebas? Sedangkan Najib dizalimi dengan tuduhan demi tuduhan. Jangan terkejut jika lebih banyak tangan-tangan gaib yang cuba memastikan kebenaran tidak pernah keluar. Jadi, adakah ini semua sekadar permainan politik untuk menjatuhkan individu tertentu dan menaikkan imej pihak lain? Rakyat harus buka mata, tepuk dada, tanya selera siapakah sebenarnya yang cuba menyelamatkan Malaysia dan siapa yang cuba menguasainya dengan taktik kotor. Siasat rasuah hingga ke lubang cacing. Sebagai penganalisis politik yang pro Najib dan UMNO, pendedahan mengenai ketirisan RM3 bilion dan penyelewengan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan. Kenapa selepas sekian lama baru sekarang isu-isu ini diangkat dengan begitu agresif? Apakah ini percubaan untuk mengalihkan perhatian daripada masalah-masalah lain dalam pentadbiran kerajaan sekarang? Lebih kontroversi, kita tahu bahawa sepanjang tempoh pemerintahan Najib, banyak tuduhan dilemparkan tanpa bukti kukuh. Dan sekarang, setelah Najib disabitkan dengan kes yang masih dipersoalkan oleh ramai, tiba-tiba isu rasuah yang lebih besar pula didedahkan. Adakah ini usaha untuk mengaburkan mata rakyat tentang kelemahan pentadbiran kerajaan sekarang?
Yang paling penting, kita perlu tanya di mana integriti dalam siasatan. Kenapa pemimpin-pemimpin tertentu yang mungkin terlibat dalam skandal besar seperti Pandora Papers masih bebas? Sedangkan Najib dizalimi dengan tuduhan demi tuduhan. Jangan terkejut jika lebih banyak tangan-tangan gaib yang cuba memastikan kebenaran tidak pernah keluar. Jadi, adakah ini semua sekadar permainan politik untuk menjatuhkan individu tertentu dan menaikkan imej pihak lain? Rakyat harus buka mata, tepuk dada, tanya selera siapakah sebenarnya yang cuba menyelamatkan Malaysia dan siapa yang cuba menguasainya dengan taktik kotor. Siasat rasuah hingga ke lubang cacing. Sebagai penganalisis politik yang pro Najib dan UMNO, pendedahan mengenai ketirisan RM3 bilion dan penyelewengan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan. Kenapa selepas sekian lama baru sekarang isu-isu ini diangkat dengan begitu agresif? Apakah ini percubaan untuk mengalihkan perhatian daripada masalah-masalah lain dalam pentadbiran kerajaan sekarang? Lebih kontroversi, kita tahu bahawa sepanjang tempoh pemerintahan Najib, banyak tuduhan dilemparkan tanpa bukti kukuh. Dan sekarang, setelah Najib disabitkan dengan kes yang masih dipersoalkan oleh ramai, tiba-tiba isu rasuah yang lebih besar pula didedahkan. Adakah ini usaha untuk mengaburkan mata rakyat tentang kelemahan pentadbiran kerajaan sekarang? Yang paling penting, kita perlu tanya di mana integriti dalam siasatan? Kenapa pemimpin-pemimpin tertentu yang mungkin terlibat dalam skandal besar seperti Pandora Papers masih bebas? Sedangkan Najib dizalimi dengan tuduhan demi tuduhan. Jangan terkejut jika lebih banyak tangan-tangan gaib yang cuba memastikan kebenaran tidak pernah keluar. Jadi, adakah ini semua sekadar permainan politik untuk menjatuhkan individu tertentu dan menaikkan imej pihak lain? Rakyat harus buka mata, tepuk dada, tanya selera siapakah sebenarnya yang cuba menyelamatkan Malaysia dan siapa yang cuba menguasainya dengan taktik kotor. Siasat rasuah hingga ke lubang cacing. Sebagai penganalisis politik yang pro Najib dan UMNO, pendedahan mengenai ketirisan RM3 bilion dan penyelewengan subsidi diesel hampir RM10 bilion yang didedahkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya menimbulkan lebih banyak persoalan. Kenapa selepas sekian lama baru sekarang isu-isu ini diangkat dengan begitu agresif? Apakah ini percubaan untuk mengalihkan